Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sofan Putranto Channel. Kembali lagi kali ini saya mereview sebuah iPad, yang dimana iPad ini adalah iPad Air. iPad Air ini adalah generasi kedua, maksudnya itu iPad Air 2. Nah, untuk kita lihat spesifikasi atau kita lihat iPad-nya ini, kita bisa lihat di sini. Kita zoom ya. Nah, ini adalah iPad Air 2. Untuk kapasitasnya adalah 64 GB seperti ini. Ini 64 GB. Untuk OS-nya iPad Air 2 ini sudah menggunakan iPad masih iOS ini ya, 14.71. Jadi memang masih belum tinggi dan memang tidak bisa diupdate lagi. Ini adalah udah yang paling tinggi untuk iPad Air. Jadi seandainya kalian ingin mengupdate OS-nya lagi itu tidak bisa ya. Jadi udah mentok di sini. Untuk versi iOS-nya udah 14.71 seperti itu. Untuk kapasitas sendiri 64 GB dan iPad Air ini harganya saat ini second-nya masih di kisaran hampir 2 jutaan ya, kurang lebih 2 juta lah tergantung kapasitasnya. Untuk 64 GB kemarin di Tokopedia masih di kisaran 2 juta lebih untuk 64 GB seperti itu. Nah, ini sudah kita coba menginstal beberapa aplikasi untuk kita coba. Jadi yang biasa kita pakai seperti misalkan Zoom. Jadi untuk iPad ini bisa digunakan untuk Zoom. Jadi kalau kalian yang hobi meeting, rapat-rapat cantik misalkan, daripada menggunakan laptop besar banget kan atau MacBook, nah bisa pakai iPad ini. Nah, ini kita ada peringatan. Ternyata jailbreak, lanjut kemudian. Nah, ini tinggal kita masuk seperti itu. Maka Android, kita coba login ya. Nah, akan tentu ini contoh yang sudah ada akunnya ya. Kalau kita nggak punya akun ya nggak bisa seperti itu. Nah, ini salah satunya untuk Zoom, itu bisa banget. Lalu bisa untuk nonton video.com. Video.com ini masih disupport ya ternyata ya, sampai iOS 14 ini, 14.7 tadi. Nah, ternyata masih bisa ya. Kita buat nonton TV di sini tuh bisa banget. Contoh ini. Nah, oh ternyata ada ini. Jarang bola ternyata. Oh, harus login ya. Ya, nanti kalau yang pengen nonton video.com bisa login dulu ya. Nah, yang pasti bisa buat scroll-scroll TikTok. Buat kalian yang suka main TikTok, itu bisa dipakai di iPad Air ini. Itu. Nah, itu suaranya lumayan kenceng ya untuk ukuran iPad Air ini. Nah, kita coba kecilin. Tuh. Bagus banget ternyata. Sangat lancar sekali ya untuk kita scroll scroll TikTok sini. Nah, rumah artis almarhumah Suzana yang berada di kota Semarang sekarang kondisi sudah hancur. Ini salah satu keunggulannya iPad adalah gambarnya yang besar dan suaranya kenceng ya, jadi masih enak banget dilihat, ditonton. Kita coba nonton YouTube. Kita mau nonton ini NCS musik NOS. Nah, ini contohnya ya.
coba. Untuk suaranya enggak cempreng sama sekali ya. Masih bagus banget. Untuk harga 2 jutaan ini menurut saya sangat worth it ya. Apalagi untuk apa namanya itu speednya itu masih kenceng banget. Masih kayak baru lah. Cuman memang secara fisik mungkin ya nggak bisa dibilang baru juga ya. Tapi kan nggak jelek lah. Lalu kita bisa apa lagi? Kita bisa main Mobile Legend juga di sini. Kita coba ya. Bisa enggak kita main Mobile Legend di sini? Kita sudah pernah install. Oh, ternyata harus update dulu ya. Ternyata harus diupdate dulu. Jadi nanti kita update dulu baru kita kasih video lanjutannya ya. Itu terus kita juga bisa ngapain aja di sini. Kita bisa main game, bisa remote komputer pakai team viewer ya kan, seperti itu. Lalu untuk yang lain juga lengkap, kameranya juga masih bagus. Ini contoh kamera belakangnya, masih kinclong sekali ya, kayak baru. Kamera depan kita coba. Ini adalah kamera depan. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya iPad Air 2 ini masih sangat worth it ya. Tapi ya memang karena iPad Air ini udah rilis sudah lama, sejak tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 17 18. Nah, ini memang tidak mendapat update iOS lagi yang baru, jadi masih mentok di 14. Untuk yang saat ini update iOS yang baru adalah di versi 17.4 dan sudah ada yang versi beta untuk yang di versi 18, seperti itu. Jadi mungkin nanti kalian bisa pertimbangkan mau ngambil iPad Air atau kita coba memakai iPad generasi yang lain, misalkan iPad mini, iPad mini 4 atau iPad mini 5, itu juga sudah bagus ya, tergantung budget kita punya budget berapa, seperti itu. Jadi sekian yang bisa kami review. Nanti kita akan coba bandingkan iPad Air ini, iPad Air 2 dengan iPad 6 yang kemarin sudah pernah kita review ya. Jadi nanti jangan lupa tonton terus di channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.